Partai Golkar hari ini menggelar rapat pimpinan nasional atau Rapimnas. Informasi terkini yang bisa kami sampaikan adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sudah tiba di kantor DPP Partai Golkar yang menjadi lokasi diselenggarakannya rapat pimpinan nasional Partai Golkar yang digelar pada pagi hari ini. Hari ini, menurut keterangan yang disampaikan oleh Aceh Hasan Satsili dalam wawancara yang sudah kami lakukan sebelumnya, disebutkan bahwa Partai Golkar hari ini dalam Rapimnas yang digelar akan menetapkan Prabowo Subianto sebagai presiden, bakal calon presiden yang akan diusung oleh Partai Golkar. Selain menetapkan Prabowo sebagai bakal calon presiden, kabarnya hari ini juga Partai Golkar akan mengumumkan calon wakil presiden yang akan diusung. Kita sudah terhubung dengan Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV yang berada di lokasi Rapimnas Partai Golkar. Dipo, tadi sudah disebut bahwa ada kursi yang disiapkan untuk Gibran Raka Buming Raka. Apakah benar Gibran akan menjadi kader Golkar dalam acara Rapimnas hari ini, Dipo? Ya, baru saja selesai pertemuan antara Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan juga Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan artinya Rapimnas Partai Golkar sebentar lagi akan dimulai, Mercy dan juga Saudara. Tetapi untuk mengetahui secara lebih dalam apa kemudian pembahasan yang dibahas oleh Ketua Parpol masing-masing, kita akan langsung tanyakan kepada Wakil Ketua Umum Partai Golkar, ada Bang Ahmad Doli Kurnia. Bang Doli, terima kasih waktunya yang sangat mepet sudah meluangkan untuk Kompas TV, Bang. Ya. Bang, tadi kan kita sudah lihat bersama Pak Prabowo, Pak Erlangga dan juga Pak Ical sudah berbincang kurang lebih beberapa menit, 20 menit mungkin atau setengah jam. Kira-kira yang dibahas ini memang sudah bulat soal cawapres berarti ya? Ya, persisnya saya nggak tahu. Toh kita waktu di sini mereka masih di dalam. Tapi saya kira pasti seputar tentang Rapimnas dan kemudian masalah soal penetapan cawapres. Tentu juga nanti kapan mau akan didaftarkan ya ke KPU, saya kira seputar itulah yang akan dibahas tadi gitu. Sebelum acara Rapimnasnya dibuka. Artinya kehadiran Pak Prabowo di Rapimnas Partai Golkar ini juga menandai bahwa isu kalau KIP ini akan pecah ataupun Golkar akan keluar dari koalisi ini dibantah semua? Oh iya, jadi gini, Rapimnas ini kan agenda internal. Salah satu agenda pentingnya adalah kita mau menegaskan bahwa calon presiden kita adalah Pak Prabowo Subianto. Kan pada Rapimnas sebelumnya kita sudah memutuskan bahwa calon presiden kita itu kan Pak Erlangga. Nah tentu kalau ada perubahan kan harus diputuskan di Rapimnas lagi. Nah jadi Rapimnas ini agenda yang paling penting adalah soal merubah nama dari Pak Erlangga Hartarto kepada Pak Prabowo Subianto yang kita usung menjadi calon presiden. Artinya untuk kursi capres ini sudah dapat hampir dipastikan sebelum pengumuman nanti Pak Prabowo akan menempati slot capres dari Partai Golkar gitu ya untuk diusung. Ya kan sebenarnya sudah diputuskan begitu kita sudah bekerja sama dengan Partai Gerindra, Partai Amanat Nasional, PKB waktu itu, Demokrat sekarang, dan membangun Koalisi Indonesia Maju yang presiden calon presidennya Pak Prabowo kan itu sudah diketahui publik. Nah cuman kita secara internal kan harus memutuskannya secara formal. Nah inilah forum yang kita ambil untuk mengambil keputusan itu. Terakhir mungkin tadi ada obrolan bahwa Mas Gibran akan datang, ada juga kursi yang sudah disediakan, sudah terkonfirmasi akan datang, Bang Doli? Kita lagi menunggu, ya. Memang sampai tadi malam rencananya informasi yang kami dapat, Wali Kota Solo akan datang, tapi makanya nanti saya juga lagi cari informasi. Informasinya belum pasti apakah datang sekarang, ada yang bilang nanti datang pas penutupan gitu. Nanti kalau Mas Gibran menempati posisi cawapres yang masih kosong? Ya nanti saya kira itu tadi yang dibicarakan antara Pak Erlangga dengan Pak Prabowo. Ya. Artinya Golkar mendukung Gibran jika memang nanti akan disetujui dan diusung ya? Kalau itu merupakan kesepakatan bersama seperti yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa penetapan cawapres itu harus dibahas antar ketua partai politik yang dalam Koalisi Indonesia Maju. Kalau itu memang berdasarkan kesepakatan dan semua menyetujui, saya kira Golkar bersama-sama dengan partai yang lain. Terima kasih banyak Bang Doli. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih Bang Doli. Itu tadi Mercy dan juga Saudara perbincangan kami dengan Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, yang menambah
kembali informasi yang kami dapatkan di sini bahwa tadi setelah beberapa menit yang lalu begitu ya, Pak Prabowo, Pak Erlangga dan juga ada Pak Ical ini sudah keluar dari ruang tunggu. Ada perbincangan internal di sana yang tadi kalau disebut oleh Ahmad Doli Kurnia bahwa tentu ini adalah perbincangan terkait dengan persiapan untuk pendaftaran Capres dan juga Cawapres 2024 di KPU RI. Ada juga tadi bagaimana disebutkan oleh Ahmad Doli Kurnia bahwa Prabowo juga nanti karena sebelumnya Golkar ini mempunyai nama Erlangga untuk kemudian diusung sebagai Capres, tetapi karena sudah masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju nanti tentu nama Prabowo ini juga yang secara resmi secara internal akan disepakati untuk diusung sebagai calon presiden dari Partai Golkar ataupun dari koalisi Indonesia Maju. Dah, tadi yang juga menarik adalah bahwa kembali lagi perbincangan terkait dengan siapa nanti yang akan mendampingi Prabowo Subianto ini juga akan dibahas di dalam Rapimnas Partai Golkar. Sudah tadi kami mention berkali-kali bahwa sudah ada kursi yang juga disediakan untuk Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Tadi juga Ahmad Doli Kurnia menyebut bahwa sampai dengan hari kemarin ataupun malam hari kemarin memang konfirmasinya Gibran akan datang, tetapi memang harus kita tunggu bersama kehadiran Gibran di sini barulah kita bisa mengkonfirmasi apakah Wali Kota Solo tersebut jadi datang atau tidak. Apakah kemudian juga nanti dia akan ataupun Gibran akan menempati posisi calon ataupun bakal calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto, ini juga yang nanti akan dibahas di dalam Rapimnas. Tetapi kalau memang itu menjadi kesepakatan, Golkar tidak memiliki keberatan jika nanti pendamping Prabowo Subianto adalah Gibran Rakabuming Raka. Artinya dinamika politik yang tentu akan terjadi di dalam Rapimnas ini menarik untuk ditunggu, karena hasil dari Rapimnas secara pasti dari Partai Golkar ini nanti akan mengumumkan sepasang begitu ya, Prabowo Subianto dan juga wakilnya siapa, kita akan tunggu bersama setelah nanti tentunya Rapimnas selesai. Merci. Terima kasih Dipo Nurbahagia, jurnalis Kompas TV yang memantau langsung dari lokasi Rapimnas Partai Golkar di kantor DPP Partai Golkar di kawasan Slipi. Kami masih akan menanti informasi terkini dari Anda, Dipo.